Alhamdulillah di sini sangat sejuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kampung Kosambi, Kecamatan Ibun. Lihat persawahan. Alhamdulillah di sini sangat sejuk ya. Thank you.
Punten Pak. Ya, Pak, itu dupi kampung naon ieu teh? Ini teh kampung Kosambi, Desa Mekarwangi, Kecamatan Ibun. Nah, alhamdulillah di sini diselenggarakan budidaya ikan koi yang termasuk dari sampai kecil sampai yang besaran juga pun ada. Di sini banyak lahan yaitu diutamakan menanam padi, dikarenakan di sini kan kampung teratas dari kampung yang lain. Disebut kampung Kosambi itu wisatanya yang disebut dengan lahan-lahan tertinggi, atau disebut juga wisata juga ada di sini, termasuk Santorini ada apa di wilayah Patro juga pun ada disebut kampung teratas bukit tinggi tadi. Ini desanya desa apa Pak? Desa Mekarwangi. Oh, Mekarwangi ya. Kecamatan Ibun, iya. Oh, iya. Ya termasuk di sini juga kan kebetulan banyak yang peminat disebut ikan koi tersebut ini budidaya dikit demi dikit, insya Allah tahap demi tahap belajar, dikarenakan tidak ada lahan apa itu yang disebut pemanfaatan lahan itu ya, memanfaatkan ya, ya ya itu. Oke, terima kasih Pak ya. Ya sama-sama. Yeah.
sini. Ikannya juga banyak-banyak ya. Lumayan besar-besar. Ikan koi. Termasuk di sini juga budidaya ikan ternak koi dari luas tanah sebesar 30 tumak atau disebut juga luas kolam 30 tumak yang punya itu Bapak Lung Saprudin selaku DKM Masjid Al-Falah. Di sini juga termasuk ada ikan bibit yang dari meteran juga ada, termasuk juga yang sebesar segini juga ada banyak. Insya Allah kalau yang kecil dijualnya per meter atau per ekor, yang sebesar gini juga termasuk juga bisa di ekor, kalau di meter juga tidak masuk. Oh iya. Ya, itu saja.